Oke sobat pecinta otomotif, terima kasih sudah mengklik video ini. Kali ini kita akan membahas Suzuki Jimny secara singkat beserta kelebihan dan kekurangannya. Mobil ini merupakan generasi keempat dari Suzuki Jimny. Tentu Anda semua, sobat semua sudah menunggu kedatangan dari mobil modern retro ini. Di negeri asalnya, Jepang, mobil ini terdiri dari dua varian, yaitu Jimny dan Jimny Sierra. Sedangkan untuk di Indonesia cuma ada dua model, yaitu Dual Tone dan Single Tone. Mobil ini pertama kali diperkenalkan secara resmi pada tahun 2019 oleh PT SIS saat gelaran Gaikindo Indonesia International Auto Show, serta diumumkan juga harganya. Mobil ini merupakan mobil yang sudah lama dari generasi pertama sampai sekarang generasi keempat. Tentu saja sudah memiliki nama yang sudah mengakar pada masyarakat Indonesia, khususnya penyuka mobil Jeep. Oke, ini Jimny generasi pertama yang mengaspal dari tahun 70 sampai 81. Kalau ini dari tahun 81 sampai 98, generasi kedua. Nah, generasi ketiga ini saya jarang lihat di jalan ya. Oke, sebelum kita lanjutkan, silahkan klik subscribe dulu biar saya lebih bersemangat dalam membuat video di channel ini. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Mobil ini dibanderol dengan harga 362 ke atas sampai 347, tergantung tipe. Bisa juga di tempat sobat itu harganya berbeda ya. Jadi untuk lebih jelasnya silahkan cek dealer masing-masing. Itu pun kalau ada, karena mobil ini tergolong langka. Oke, kita bahas sedikit eksteriornya. Mobil ini memang dirancang dengan gaya desain modern retro. Oke sobat, bisa melihat sendiri dari gambar yang saya tampilkan ya. Kesannya klasik, headlampnya bulat, mantap. Oke, klasik, kuno. Desainnya yang kotak itu, memang sangat membuat penghobinya tergila-gila. Mobil ini dapat menampung 4 orang. Kabinnya sendiri mirip dengan mobil Swift. Lalu apa perbedaan dengan generasi sebelumnya? Tentu saja sangat berbeda, karena mobil ini dilengkapi dengan berbagai fitur canggih seperti infotainment system touchscreen, setir multifungsi dan AC otomatis. Setir multifungsi maksudnya ada tombol-tombolnya ya. Oke, secara garis besar mobil ini memiliki desain eksterior yang oke banget. Untuk mesinnya sendiri bersilinder 660 cc, tersedia dalam dua pilihan transisi yaitu matik dan otomatis. Transisi matik dan manual. Mobil ini mampu menghasilkan tenaga sebesar 75 PS pada 6000 RPM, sedangkan torsi puncaknya mencapai 130 kW pada 4000 RPM. Di Jepang, mobil ini mesinnya beda pada kedua varian, yaitu Suzuki Jimny dan Sierra. Untuk Sierra mesinnya 1500 cc, sedangkan pada Jimny 660 cc.
Mobil ini memiliki dimensi panjang 3.645 mm, lebar 1.645 mm, tingginya 1.725 mm. Ground clearance-nya cukup tinggi yaitu 210 mm. Kapasitas tangki 40 liter. Oke, sekian review singkatnya atau informasi singkatnya. Sekarang kita membahas ke kelebihan dan kekurangan dari mobil besutan Suzuki ini. Kelebihan pertama ya, tentu saja bentuknya retro ya bos. Ya sobat ya, modern dan unik. Bagi penghobi tentu saja ini adalah kelebihan dari mobil besutan Suzuki. Namun bagi orang yang bukan penghobi, biasa saja. Kelebihan berikutnya yaitu nama besar Jimny yang sudah mengakar di Indonesia. Mobil ini sudah 4 generasi tentu saja. Dari awal muncul sampai sekarang sudah melekat di hati penggemar. Kalau bukan penggemar tentu saja nggak melekat. Ingat saja enggak. Mobil ini memiliki mesin 1,5 liter. Itu kelebihannya. Kelebihan lainnya yaitu onderdilnya gampang. Alasannya karena sudah lama mobil Jimny ini nongol di Indonesia. Oke, itu kelebihan. Sekarang kita membahas kekurangan dari mobil Suzuki ini. Kekurangannya itu susah ini untuk mendapatkan mobil ini. Karena memang Jepang memasok sedikit untuk Indonesia. Bukan Indonesia saja, seluruh dunia dipasok sedikit. Lalu untuk bagasinya sempit. Kalau bagi Anda yang suka bawa barang banyak, tentu ini adalah kekurangan. Oke, sekian informasi serta kelebihan dan kekurangan dari mobil Suzuki Jimny 2010. Bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe. Buat saya bahagia, saya doakan Anda bahagia dan berkelimpahan. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe. Kalau nggak mau subscribe, tetap saya doakan semoga berkecukupan. Oke, terima kasih. Bye-bye.